Oh, yo guys, welcome back to Keko Channel. Balik lagi dengan gue Kini. Dan seperti biasa, kita akan lanjutin lagi permainan Story of Seasons Pioneers of Olive Town. Di sini gue langsung tekan aja. Oke, dan kita akan langsung continue ya di nomor 1 ini. Gue tekan confirm. Alright, jadi kemarin itu kita udah diajarin sama si Mayor beberapa langkah. Dan gue juga udah, ini guys, apa namanya, udah melakukan perbaikan di tempat kita ya, alias di kebun kita. Itu gue udah benerin ada jembatan. Kalau misalnya kalian tahu, jembatannya itu yang rusak itu guys. Jadi gue udah benerin karena kita udah bikin lumber ya. Dan gue juga udah nanem-nanem beberapa. Nah ini nih, ini jembatannya udah kelar guys. Mantap. Udah beres nih. Nggak pakai duit guys. Jadi ini gua pakainya lumber aja. Karena lumber kita banyak nih, jadi gua masukin sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya, jadi mesin kita ini akan selalu memberikan ini guys, membuat lumber dari hasil log-log kita itu guys. Nah makanya sangat penting ini. Gua sekarang bersihin kita punya rumput dulu guys. Oke. Ini keras. Oke. Oke. Ini keras, gue nggak tahu ya buat apa. Buat pakan ayam atau pakan sapi mungkin. Semuanya ada kemungkinan guys. Okay. Harusnya sih luas banget sih ini pasti. Kalau menurut gue ya, pasti luas banget. Oke, kita kumpulkan beras. Bisa disabit. Ini udah lumayan agak bersih dan gua akan apa sih namanya, pergi ke kita punya ladang ya. Gua mau bersihin beberapa ladang kita. Ini bentar ya, gua lihat dulu repairnya perlu apa. Lock stone-nya 20 grass. Oke. Lock sama stone. Jadi gua di sini mungkin harus lapan berapa palu ya. Nanti gua baru bakal diambil. Nanti gua selesaikan dulu. Iron ore. Oke. Jadi ini gue rasa kayunya gue bakal selalu numbuh ya. Apa tuh yang meningkat? Oh, kita nepok-nepok batu meningkat.
Jadi di sini kita bisa menebas apapun tanpa harus mengupgrade. Luar biasa. Kalau di Harvest Moon sebelumnya kan kita harus upgrade dulu, cari dulu batunya, baru bisa diupgrade gitu ya. Kalau di sini nggak usah. Mantap sih. Coba gue lihat. Udah cukup belum? Oke, stunnya udah cukup. Sekarang gue tinggal locknya ya. Locknya gue kurang. Gue akan potong terbang pohon dulu guys. Oke. Mana ada lagi nggak? Kayaknya udah nggak ada. Oh masih. Kalian ngelihat jadi lebih bersih nggak sih? Ngerasa jadi lebih bersih. Mantap. Oke, mantap kali. Wah, bunganya udah mulai bertumbuh ya guys. Oke, ini kita akan perbaiki dulu. Oh, kita dapat kandang ayam. Gue kasih nama apa ya? Chicken house. Gimana guys? Chicken house. Chicken. Okay. Chicken house. Oh, home aja. Chicken home. Home. Okay. Chicken home. Nice. Come from. Yes. Oh. Okay. Nice guys. We got the chicken. Tempat. Wes. Oke, harus dong. Tim. Oke, namanya siapa ya? Gua bakal kasih nama Ciki aja, Ciki. Gua kasih nama Ciki, Ciki. Ciki. Yes. Oh, if you ring the bell blah blah blah. Oh, okay guys, jadi kita kita dapat si ayamnya. Gua coba lihat di dalam. Oh gitu. Tenang dia. Ini makan apa dia? Gua mau kasih dia sesuatu. Bentar gua lihat dulu. Ini makanannya gua belum kasih nih. Bentar. Enggak, bukan mau clear, gua mau masuk. Gua mau can be used. We should place something guys. Gua kayaknya akan beli dulu pakan ayam ya di kota. Kita ke kota dulu, ke tempat si livestock. Oh, the mayor. Well, hello there, Pete. Getting the kind of things here in Olive Town. I realize we may not have as many convenience compared to the big city, but we get by here well enough. We all work together to build this place into what it is today. And we're proud of that. We have our troubles, of course, but Jacopo, what on earth are you doing here? Not skipping work on Fairy Alley? Now that it's cool. We don't have many tourists headed in today.
So I took care of cleaning duty in no time flat. So that's why you're back early? Yeah, pretty much. I figured I'd run and take a shower before Captain George gave me my next assignment. Okay. Jadi anaknya pergi istirahat ya. And you see, it's one of our troubles with like tourism. I'm not saying that Olive Town has to be a top resort spot by any means, but I'd like it to be a tiny oasis that tourists can enjoy. That's where you come in, Pete. You were raising in the big city, weren't you? Could I get your opinion on something? What do you suppose we should do to grab the attention of the city folk? Apa ya guys? Oh iya, bikin ini aja, iklan di TV. Oh yeah, television is the way of the future. These days, people will often choose where to go vacation just by seeing TV. I constantly think to myself, folks from the big city are always rushing around. They need a good break every now and then. If they could take some time in to relax in Olive Town, perhaps they could find themselves again and remember life's simple pleasures. Balik lagi anaknya. Speaking of life's simple pleasures, that shower left felt great. Maybe I'll snack in a city or cafe free, and take the rest of the day out. Oh, for the love of, please go to work, son. Anaknya mau kabur, guys. Oh my god. Okay, this is the animal shop. Gue liat dulu ya. Oh, ini beli ayamnya, guys. Gue gak mau beli ayam. Skill gue gak cukup. Ternyata mau breeding harus ada skill. Oh my god. Buy mount. Buy pet. Hah? Jadi ayam gue gak usah dimakan. Oh, ngerti. Saya tidak mengerti. Give it fodder. Gue gak ada fodder. Tunggu sebentar, gue mau ke tempat si Miguel. Katanya dia bisa bikinin gue upgrade rumah, expand house. 2000? Ya, expand. Jadi kita udah langsung gede rumahnya. Apa? Rumah gue langsung gede. Dari tenda. Oh nice. Oh, dog cat. Okay. Makasih Abang Miguel. Mantap, mantap kali ini. Mantap nih. Jadi kita udah gak tinggal di tenda, guys. Congratulations to us. Gue siram dulu ya tanaman ini. Main ini. Okay. Duit gue tinggal 1600, guys. Mantap. Siram dulu nih. Habis. Isi dong, isi. Oke. Udah penuh lagi, guys. Lumayan ya, guys. Jadi kita udah membetulkan rumah. Terus gue juga udah
punya kandang ayam yang mana dari ayam liar jadi ayam kita ini ya, kita jinakkan dan kita ternakkan dia nanti. Gue masih bingung ini si ini ngapain ya, idot moneymaker. Gue kayak ini kayak babi gitu gak sih? Oh, gue bisa taruh item gue di sini. Okay. Gue akan letakin dulu item gue di sekitar mana ya? Dekat rumah aja kali, pinggir. Kayak bisa. Oh my god, gue mesti taruh di sekitaran sini ya. Nah, samping sini aja. Gue nggak mau repot. Nanti kan bisa dipindahin. Ntar kita baru pindahin. Oke. Taruh di sini. Oke, terus abis itu apalagi yang bisa kita perbuat? Ada tali guys. Ini buat apa ya? Kita coba bikin aja dulu kali ya. Gua gak ngerti ini buat apa, tapi kita bikin dulu aja. Ini stone. Oh ini ada ini guys, easy to build. Okay. Gua mau ini nih, mau masuk dulu. Gua kasih dia grass, mau nggak? Mau nggak dia? Nggak mau. Kita ngepet terus. Makanannya gimana ya? Gua rada bingung juga ini makannya. Oh, making a bed. Oh ya, coba kita mandi ya. Oh, nggak dikasih lihat sih. Oke, dia udah segar katanya. Coba gue lihat. Oh, ini kepiting oregano kita simpan dulu aja. Oke, terus apa lagi nih? Encyclopedia. Oh guys, masih kosong banget nih. Iya kan? Gua nggak beli. Gua nggak beli extensionnya, jadi nggak bisa. Oh kayak gini. Lucu juga ya. Gua ambil dulu. Oke. Sekarang gua ambil sesuatu sekarang. Oke, mantap. Kita panen dulu guys hasil-hasil alam ini. Your bag is full. Oh gitu. Bentar deh, gua mau ngecek ini buat apa deh kalau gitu ya. Put here. Oh nice. Ini iron ore, apalagi nih yang gue taruh. Grass. Udah segini dulu aja. Oh itu fungsinya, lumayan bermanfaat ya. Bermanfaat. Okay, kita dapat block on bolt. Blood. Ayah, bisa Inggris gua. Oh iya, ini gua mau lihat. Ini ada apa sih? Oh, apa ini? Ada sapi, guys. Coba kita tim.
Gak ada tempat buat dia. Ada pula ya sapi liar di sini. Gue agak kaget sih liatnya. Ah, ini dia nih, Iron Egot Solid Lumber Flexible Glass. Sepertinya makin sulit ya di sini ya. Tapi ada banyak ini guys, banyak hasil alam. Gue ke kota dulu, gue mau kasih hadiah buat si cewek itu. Cewek itu siapa cewek itu? Bentar. Ini kok gue nenteng-nenteng begini? Gak banget, bener gak banget. Norman. Gue bukan mau ke Norman sih. Bentar. Siapa sih namanya itu yang jual bunga-bunga? Ini Nigel. Ini Olive General Store. Ini bukan nih tempat pancing. Pada gua muter-muter ya kan. Mari kita cek dulu. Mana sih? Di mana sih gua bingung. Gue cari dulu ya toko ini mana, toko bunga kan kalau nggak salah. Kenapa ditutup? Apakah ini? Bukan. Kasih bunga, mana orangnya? Aduh, mana sih? Ini hall ke blok kamera. Hai, mana nih orang sini? Kok ada? Kayaknya udah tutup ya. Dia nggak ada deh. Hai. Dia tulis. Miguel. Bukan mau ngomong sama Laura. Misro. Mana sih? Ayah gimana dong? Ya udahlah, kita tidur dulu guys, berhubung udah malam, ya kan? Sleep. Tidurnya nggak pakai selimut guys, sembari langsung pagi. That's fast. Nggak ada yang di shipping. Oh ya, gua lupa juga. And the next day. Good morning to you, Pete. Apologist for bringing you in so early, but there is something important I need to ask you. Perhaps you might have noticed, but our fair town's been getting liver by day. My hope is that if we can keep this up,
we can develop our town into a better, even better place to live. Unfortunately, I cannot do that alone. That's why I'd like to petition you as a citizen of Olive Town. Oh, okay. Most excellent. You've got the same kindred spirit as your grandfather. It's wonderful to have the help of someone so reliable. Once we develop the town, we can open more shops, all of which I'm sure will be to your liking. We might be able to open more shops. I'm still in the planning phases, so nothing set in stone, but it should be financially feasible. Ahem, in any case, our current plan is to beautify our route a bit. The more aesthetically pleasing our town is, the more certifications tourists will get, and a satisfied tourist is bound to visit us again. I've posted some details about the project on the building board in Olive Hall. Don't forget to give a read when you got time. Okay, jadi kita ada town request. I look forward to our progress together as a town. Menarik sekali game ini ya. Jadi kita ada yang namanya tax. Jadi mini tax gitu loh, guys. Luar biasa. Gua speechless. Okay. Gua ambil dulu ini lumbernya. Masih jalan gak sih? Masih jalan ya. Oke, gua taruh dulu deh ini. Taruh dulu lumbernya, locknya juga. Ini lagi. Ini aja. Terus gua mau membersihkan kembali ya kebun kita yang luar biasa berantakan ini. Okay, nice. Pakai ini buat bersih-bersih. Apa tuh? Ini udah bersih bersih. Lumayan kacau. Udah tumbuh guys ternyata. Menghentikan pertumbuhannya gitu guys, ternyata seperti itu ya, bener-bener kayak real life gitu gak sih ya. Berasanya kayak gitu sih gue. Ini makanan buat ayam gue gimana sih begini? Okay, gue ambil. Oh,
penuh. Mana ini ya? Penuh. Ini bisa dijual. Wildberries. Ini gua masukin dulu beberapa item. Wih, ini pohonnya udah mulai tumbuh lumayan. Oke, kita mulai tangi tangitnya. Oke, tangi tangit guys. Oh, bunganya juga udah bisa ditanam. Luar biasa. Ini gua pick dulu beberapa. Dapat oregano guys, mantap. Wow, di sini sangat-sangat ini ya, kotor sekali. Yang kalian lihat guys, banyak banget yang menumbuh. Tekstil. Kok tiba-tiba gue agak bingung aja nih ngeliat ini. Oke. Udah lumayan nih. Flexible grass. Terus. Oh, gua penuh nih. Bentar guys, kita siram dulu. Saatnya kita berkebun dulu ya. Kayaknya ini tugas kita banyak banget gak sih di Pioneer, Pioneer of Always Town ini guys. Terus si Mayor tiap hari laporan sama kita, gila gitu. Kayak gak ada sehari gitu gak laporan apaan lu. Update dari kita bikin ini ya kayaknya ya. Makanya ribet. Oke, kita udah siram dan gua akan langsung aja nih ke kota. Ya, gua mau lihat nih kota ada apa sih? Ada apa di kota? Ini beneran gua nggak dikasih beli. Fresh welcome, welcome. I see someone scored a little extra pip in their step today. Apa tuh? Oh, you expanded your house? Wow, why? That's wonderful news. More space means more room for you to use. Oh, that reminds me. Since you've gone to all the trouble to upgrade your house, why not get yourself a pet? Share it with me. Here, I'll give you two. Oh, this is no extra cost. Gratis, guys. Hadiah buat kita. Apa tuh? Less will let you go on walk with your pet. Oh. Okay. Just let Bridget know. So sweet ya orang di sini. Kita dikasih. Bye mau
ini gue ada ayam kan, abis masa nggak kasih gue sih. Hah? Nanti mati gimana itu si ayam? Gue agak ngeri. Agak gimana gitu ya kan? Hai. Hai. Hai Jack. Saya pusing Jack. Gimana nih Jack? Oh, ini nih yang dibilang bakal ada apa namanya? Shop. Lebih. Kita dapetin si ini ya, si cewek bunga ya. cewek bunga. It's so cute. Iya gak sih? Gamenya menurut kalian cute gak sih? Menurut gue cute deh. Mana nih? Mana hewannya? Mana hadiahnya? Oh shit, jangan bilang. Oh. Okay. Ini listnya dikasih kita. Tapi hewannya mana? Gimana sih? Suruh gua nangkep sendiri maksudnya. Paham. Bener-bener gue gagal paham nih. Oke. Ayo. Kita harus secepatnya benerin kandang sapi ini. Kita bisa beli deh maksudnya. Kira-kira dikasih gratis kan, lumayan beli kasih gratis ya. Siapa yang bakal nolak? Gak ada yang nolak kalau dikasih gratis mah, yakin gue. Ini kita simpan dulu guys, bunga-bunganya juga ini kulit. Oregano gue simpen, boleh lah ya. Sisanya kita jual aja guys. Salah, gue kebiasaan tuh. Parah. Oke, kita lanjut beres-beres. Gue ambil. Oke, mana ada lagi nggak batu-batuan? Gak ada ya. Oke deh. Wow, ini sisanya. Sisanya mengerikan sekali. Gue belum pernah masuk ke cave buat ininya guys, buat nambangnya. Jadi kita coba ya, tapi tunggu udah ini udah stabil dulu guys. Nah ini kalau misalnya masih kayak minggu awal ini agak kurang stabil ya kalau kita main, karena masih banyak banget yang harus kita bersihin, masih harus banyak banget yang kita rapi-rapi sih. Seperti yang kalian lihat ini guys, ini kandang sapi aja jauh banget begini ya, sampai lewat jembatan, luar biasa. Berarti luas banget ya ini tanahnya si kaki kita ini zaman dulu, luar biasa. Oke, ini ada bunga-bunga guys. Oh, ada strawberry gratis. Nice.
Kalian lihat itu di atas itu, coba gue lihat. Buset deh. Makin-makin ya guys, itu ada ayam putih, kalian lihat juga sih. Wah, sebanyak apa ini lahan di sini? Gue agak kaget sih, maze. Apa nih? Waduh, disuruh menjernihkan air gitu. Luar biasa. Luar biasa, saya pusing. Ada sugar cane. Wah, di sini banyak banget ya yang bisa kita panen. Jadi kayaknya bertanam itu enggak, bukan main topik kayaknya di sini. Kalau gue lihat ini, gue harus cek dulu ya. Ini katanya harus purify. Shit. Ini gue ambil dulu. Aduh, bisa dihapus. Ini nih bunganya gak bisa. Tanah full. Wow, luar biasa ya, saya pusing melihatnya ini. Butuh banyak banget nih energi nih, kalau gitu. Luar biasa. Ya untuk ayam sendiri aja gue udah agak kelingan guys. Apalagi pantes ininya bisa dipindah-pindah ya, masuk akal. Lagi ini mushroom segala macam gue simpen di rumah aja kali. Oke, mana nih di kulkas? Kita lanjut ambil lagi guys. Jadi banyak banget ya PR yang yang ada di Harvest Moon ini guys. Jadi tujuan kita ini selain nerusin kakek kita, terus kita juga bakalan benerin banyak banget ya. Gila, laki-laki banget suaranya. Okay. Nice. Okay, guys. Next. Wah, ini face out. Oh shit. Kita langsung face out, guys. Luar biasa. Kasihan. Harusnya pas gue balik itu gue ini ya, mandi dulu gitu. Oke, selanjutnya gue langsung aja nih hujan. Oke. Burung-burung. Oh, bunganya gitu. Ini asik banget nih, walaupun hujan tuh juga masih ada ini guys. Masih ada backsound kita lihat yang kemarin kita mainin di Friends of Mineral Town itu, dia nggak ada musik ya, sama kayak Harvest Moon di sini. Oh.
gua akan bersihkan dulu tempat si ayam. Oh, ada skill. Bentar, foto dulu. Udah pernah gue foto ya. Udah pernah difoto. Kan nextnya salah pohon tuh gue kasih palu. Biarkan mereka crafting dulu. Oh, kita gak bisa bersihkan dulu. Oke, gue akan bersihkan dulu nih pohonnya, guys. Gila ya, luar biasa. Gua pergi ke penyimpanan. Nih, simpan dulu guys, maaf ya. Bisa diambil, kita ambil. Oke, ini gua harvest. Oke, itu gimana ya harvestnya? Kayaknya makin susah ya guys, buat si apa namanya sisip ini selesaiin nembang-nembang pohonnya. Kayaknya makin terbuka gerbang baru deh, kayak makin sulit gitu guys. Oke, okay. Ini udah lumayan, lumayan gak sih guys? Lumayan bersih lah ya, buat ukuran, buat ukuran gue ini. Oh ya, duit kita kayaknya cukup deh buat beli peliharaan. Ntar gue beli deh. Oh, ada ini. Oke, okay, gue akan panen-panen dulu deh barang-barang yang ada di sini. Hah, ini apa? Banyak ya. Yang di yang satu ini enggak banyak. Oke, gua ke tempat si ayam dulu. Nah,
Kenapa lu galau? Hey, let's go to the town. Nice, nice, nice. Gua sekarang inget nih tempatnya yang kayak bunga ini. Hai, dah mana dia? Oh, di dalam. Ngapain kamu di sini? Dia lagi nulis surat ya buat temennya. Kok kasih sagi apa nih? Herb buat kok kasih strawberry gila ya. Mau gak deh? Thank you, I appreciate. Kayaknya dia lebih suka bunga ya. Kayaknya sih gitu. Ini gue ke tempat si Animals. Animals gue namanya gue. Visit for fodder and supply. Gue foddernya gue nyari dimana ya? Ini gak ngasih gue fodder. Kita beli di mana guys, powder ini? Gak paham gua. Beli itu sendiri. Apa gimana sih? Bentar. Serinya. Ini kan ada ya alat buat bikin powder, ada gak ini? Ada bikin folder. Gak paham. Eat. Ah. Oh shit. Please what? Apa yang gua mau? Please. Gua gak ada folder ini. Folder, jangan-jangan kita disuruh tanam folder ya? Coba deh powder. Pusing jendol. Halo nyari tahu dong jual ini gak powder gak? Anjir beneran ditanem. Oh my god, beneran itu ditanem guys. Aduh, kira-kira selama ini ternyata gitu ya. Oke, paham. Gua beli lagi bisa kali ya. Tapi gua beli banyakan aja, folder kayak apa? Kayak 5, 10. Terbanyakan gak sih 5 itu. Powder. Aku kebiasaan mencet ini. Aduh. Oke. Udah. Oh ini juga boleh nih. Pilih. Oke. Ah ada padi guys, padi beli biasa, gandum sama nasi. Oke, lumayan. Dan kita bercocok tanam dulu guys, selagi hujan. Satu hari itu kita nggak usah disiram secara alami. Powder dong, ini gua powder lagi
lagi urgent. Lagi urgent bahasanya, gak apa. Oke. Ini gua sampai lagi di sini. Kayaknya udah cukup deh. Pertama order. Order. Gimana nampelnya? Kalau ini maksudnya kayaknya gue cukup sepertinya aja kali ya. Terus ini nextnya Kiwit dan Gung. Oke, itu yang Rice Seedling. Oke, langsung ada ini. Langsung ada yang muncul. Oh iya, disini gak ada dokter gitu ya. Kalau di harvest moon yang lama kan ada dokter. Biasanya itu kebang gitu. Itu kena omel. Solid lumber bentar. Untuk sebelum gue jadi solid lumber, gue cek dulu. Gue cek dulu yang dia mau itu apa sih. Buat benerin ini. Solid lumber, oh iya. Nanti kita baru bener, baru ini pantai. Ini gua chop dulu ini apa pohon-pohon ini guys. Kita akan lakukan perataan. Perataan pohon. Demi mendapatkan secercah harapan. Oke. Bentar ya, gua harus ambil. Kayaknya luas banget ini halaman si kakek ya. Diambil oyster. Oh, udah dah. Gua akan lanjutin lagi karena dia punya tenaga udah berkurang banyak banget sih. Jadi gua akan gak akan lanjutin, kita langsung aja ya balik ke tempat tidur kita. Sebelum gua balik ke situ, gua akan memproses beberapa log ya, seperti ini log ini. Biar mereka memproses. Oke. Jadi ini sambil gua memproses, dan gua rasa untuk video game kali ini gua cukupkan sampai di sini dulu guys.
Dan kalau misalnya kalian suka dengan video game semacam ini, jangan lupa untuk subscribe, comment, share, dan juga like video game ini. Jangan lupa juga bagikan ke teman-teman kalian kalau misalnya ada nih Harvest Moon yang baru. Selain Friends of Mirror Town, dan ini kita ada namanya Pioneers of Olive Town. Ini benar-benar lebih bikin build karakter kalian di sini. Dan segini dulu aja, so gue Kenny. I'll see you on the next video. Bye bye gamers. Auto saving. Okay. Complete.